Bible adalah kitab suci di dalam agama Kristian. Ia berasal dari perkataan Greek iaitu Biblos yang bermaksud himpunan buku-buku. Ini kerana Bible terdiri daripada himpunan buku-buku dari para nabi yang diutuskan kepada orang Yahudi, dan juga ia disusuli dengan surat-surat dakwah tokoh Kristian setelah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Bible terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah himpunan buku-buku yang diimani oleh orang Yahudi, bermula dari Taurat Musa sehinggalah kisah para Rasul Bani Israel sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Manakala Perjanjian Baru pula terdiri daripada empat Injil yang ditulis oleh orang berlainan, iaitu Mark, John, Luke dan Matthew. Ia berkaitan dengan sejarah, ucapan dan perbuatan Nabi Isa dari usia 30 tahun sehinggalah baginda diangkat ke langit. Selain dari empat Injil tersebut, ia disusuli dengan kisah dan surat dakwah tokoh Kristian seperti St. Paul, Peter, John dan Judas. Di dalam sejarah Kristian tidak pernah sunyi daripada perpecahan aliran agama mereka. Perpecahan mereka bukan sahaja melibatkan pergaduhan isu cabang sahaja, malah ia juga membawa kepada wujud perbezaan versi keimanan dan perbezaan kepada jumlah buku-buku yang diimani sebagai firman Tuhan yang terkandung di dalam Bible. Aliran Katolik. Katolik adalah aliran Kristian awal yang dikuasai oleh pemerintahan Rom. Dalam Bible versi Katolik, jumlah buku-buku di bahagian Perjanjian Lama adalah sebanyak 46 buah buku, manakala 27 buah buku di bahagian Perjanjian Baru. Oleh itu, jumlah buku di dalam Bible versi aliran Katolik adalah berjumlah 73 buah buku kesemuanya. Aliran Protestan. Setelah aliran Katolik dilihat menyimpang dan berlaku penyelewengan di kalangan pemimpin agamawan mereka, maka lahirlah kumpulan Kristian yang tidak berpuas hati dan memprotes tindakan tersebut. Kumpulan itu akhirnya digelar sebagai Protestan atau Reformis. Dalam Bible versi aliran Protestan, jumlah buku-buku di bahagian Perjanjian Lama adalah 39 buah buku, manakala 27 buah buku di bahagian Perjanjian Baru. Oleh itu, jumlah buku di dalam Bible versi Protestan adalah sebanyak 66 buah buku, sebanyak 7 buku kurang daripada Bible versi Katolik. Aliran Gereja Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur lahir setelah kejatuhan Empire Rome. Aliran ini didominasi di bawah Kerajaan Byzantin. Bible versi Gereja Ortodoks Timur, jumlah buku Perjanjian Lama sebanyak 49 buah buku, manakala dalam Perjanjian Baru jumlah buku-bukunya adalah 27 buah buku. Bible mereka menambah 3 buah buku dari apa yang diimani oleh Bible Katolik. Aliran Tewahedo Ortodoks Ethiopia. Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia adalah aliran Kristian yang besar di negara Ethiopia, Afrika. Bible versi aliran Tewahedo Ortodoks Ethiopia pula memiliki 50 buah buku di bahagian Perjanjian Lama, manakala 31 buah buku di dalam bahagian Perjanjian Baru. Oleh itu, jumlah buku-buku di dalam Bible versi Ortodoks ini adalah 81 buah buku kesemuanya. Mereka memiliki lebih 15 buah buku dari Bible versi Protestan. Selain itu, wujud juga aliran moden di bawah Kristian yang menambah buku-buku lain yang mereka imani sebagai firman Tuhan. Aliran Mormon. Mormon adalah aliran Kristian yang baru yang lahir di Amerika Syarikat. Ia diasaskan oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai rasul di dalam agama Kristian yang bernama Joseph Smith. Mormon beriman kepada Bible Protestan versi King James. Di samping itu, mereka menambah satu lagi kitab suci, iaitu The Book of Mormon, dan dianggap sebagai firman Tuhan yang tidak ada pada mana-mana Bible sebelum ini. Aliran Unification Church.
Unification Church adalah aliran Kristian yang lahir di Korea Selatan. Ia diasaskan oleh seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Jesus the Second Coming. Mereka imani Bible Protestant di samping percaya kepada kitab suci yang lain, iaitu Divine Principle yang ditulis oleh Sun Myung Moon, yakni pengasas kepada ajaran mereka. Hakikatnya, perbezaan versi Bible di dalam aliran Kristian ini bukan sahaja melibatkan soal ranting lagi, tetapi ia adalah permasalahan dasar dalam menentukan jumlah buku-buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Dan itulah perkara yang mereka saling berbeza ke atasnya.